Sugeng dina taun 1740. Harita Sultan Cirebon mutus dua jalan. Kahiji dalam pangunggu turunan Sultan Agung di Mataram anu kadua dibati hewan dan sona putra Arya Kamuning eta dua utusan teh di papanjen nangkep dalam papan ditarik kolot ngejalin kayu serta bulunya gabung dengan istri utusan berduaan teh mimitina datang kasih dan kasih jadinya kekakaran untuk hari ini di Majalengka di Pati Hewang Besar mengganti ngaran di Pati Suraga karena sabaraha kali yun kampung anyar di antara baik desa buruk hiji waktu ayam bejayen dalam bapak teh mimputkeun dina hiji imah tulu eta imah teh dibantuan ku rakyat di dieu moal katinggalikeun aya sae nugus teu kapake barang ditolong di jorona aya dalam bapak tapi dalam bapak teh tebunan da kabur bupati Suraga kacinda hamba pulang seeng di tarapung raki-raki di hari taeta leuwi teh ngaranna leuwi seeng anu budak dalam pamaparan ka desa gulantaran geus upacara teh hasil keneh bupati Suraga akhirna ngetepung karena ngedak hidup cara nangkep dalam kepak akhirnya menang itu kudu indit kakabeh kalian kamuara warna jemur isukna rombongan di Pati Suraga yang bari mawa batu urut kita batu teh ditundung ke curu sibang sibang marah supaya dalam kepak di Pati Suraga teh dan tidoi marahnya jadi sing orang di Pati Suraga alias sing orang kuat itu tugasnya membuat banyak etam Islam pun rakyat majalah berikan kepikiran rumah acara cari ini walaupun doi ingin ku akhirnya menang itu yang manisnya kudu nikah kanyi anak-anak di dulu anak-anak ikut pulang dari kolot Majalengka pulang ke tempat menekung terus nyampak sendok asalnya tipu nipu sanggup berebut karena ramah di YouTube di yut isuknya Syekh Maulana jeung Ki Hari Maria anu ngadatangkeun di baru di hari itu berbarengan di Syekh Maulana di hari itu ditarima kalawan suka memakai lantaran ayah bejarek dalam anak-anaknya diberut yang kaya anu ayah menikah anak-anaknya di hari selama manehnya itu bareng adengi yang murek alamat anak-anaknya di Bapak Turan akhir nama diberut satu pun dari malam dan Bapak Turan salahin jalan nanggung agama Islam di hari kapak sama bohong dan bebatuan nanti lain nanggung agama Islam pagawean anak tukang nabung gemuyung sanggup segala didaguan kurunung semuanya kelihatan akhirnya semuanya pantai nikah kaji itu dibawa pindah kamar karena kita tidak diam lima rejayan ulantaran nikah menjemiti tahun cara Islam jadi ayah pun doi nikah antara dua maki malah maki ramean sama jadi tanah gak gabung pimpinan di gerbong sanggus istrina asuk Islam Syekh Maulana berganian dari Islam pun rakyat tarik kolot isutna rombongan Syekh Maulana Maria lalu
dia didatangan teh nyaetnya mito anak tinggali anak jeung minatuna daratang di bareuyut pohara atau tapi kageunteun ningali parabot seni gambyung nu dibawa ku minatuna akhirna diterangkeun yen rek ngayakeun aramean guna gambyung. Kasenian teh diayakeun sabada isa supaya kecurigaan. Syekh Maulana Akbar ditahki bereuyut nyadiakeun sesajen cara biasana rek tatanggapan. Sanggeus nu dilalaju daratan Syekh Maulana pidato yen tatabuhan teh rek dilaksanakeun asa ngalaju jambi daek malayan. Arimayana lain ku duit pare atawa barang sejen tapi cukup ku dicampur sahadat. Di harita urang tari kolot arasuk Islam. Syekh Maulana Akbar terus ngajarkeun babagan agama. Hasil gawena dilaporkeun ka Sultan di Cirebon. Tapi manehna mah tetep renggenek di Cimuruy. Ini Limar Jayanti teh boga anak lima. Eta Sirna Jati, Singa Praja, Raksa Kerti, Buda Kerti, Bumi Sekar Gambir. Sakitu ge. Dongeng teh diambil sama